Oke, para sahabat, selamat pagi, selamat berlibur di hari Minggu yang ceria ini. Oke, hadir kembali bersama Royan Kora Ayu. Kita akan melakukan pembuktian cara penanaman dengan cara tips jitu beberapa minggu yang lalu, atau ya satu minggu yang lalu saya sempat mengupload atau melakukan tutorial penanaman aglonema dengan cara seperti ini. Oke, ini hanya saya lakukan kembali, saya replay ulang kembali cara penanamannya agar para sahabat tidak lupa bahwa dengan cara penanaman seperti ini maka aglonema para sahabat semua akan banyak mengeluarkan anakan dengan waktu yang sangat cepat. Karena di sini dan setelah ini saya akan melakukan yaitu pembongkaran atau sebagai pembuktian bahwa dengan cara penanaman seperti ini membuktikan bahwa tanaman aglonema akan lebih cepat mengeluarkan tunas anakan. Jadi cara penanamannya kita pendam pada bagian bonggolnya sampai ke dasar pot ya kawan-kawan. Jadi cara penanaman ini saya rasa para sahabat bisa melakukannya dengan cara yang sangat mudah. Dan setelah ini ya para sahabat, kita akan menyaksikan bersama-sama bahwa cara penanaman seperti ini besar dan sangat besar harapan kita untuk tanaman bisa cepat mengeluarkan tunas-tunas anakan, karena itu yang kita harapkan terutama pada tanaman yang harganya masih cukup tinggi yaitu tanaman-tanaman koleksian. Oke ya para sahabat, ini kita akan bongkar ya. Ya oke ya para sahabat, kita akan lakukan pembongkaran atau pembuktian. Ini adalah salah satu jenis aglonema golden hop. Ya, mudah-mudahan ini yang baru berusia atau saya lakukan penanaman dengan tip jitu yaitu penanaman bonggol aglonema sampai ke dasar pot ya para sahabat. Mudah-mudahan berhasil karena ini baru berusia satu minggu ya para sahabat. Seperti yang saya sudah lakukan beberapa jenis tanaman aglonema saya itu rata-rata berhasil ya, walaupun baru berusia satu minggu. Aglonema-aglonema yang sudah saya lakukan dengan tip jitu atau tip dan trik yang saya lakukan ini biasanya berhasil. Mudah-mudahan jenis koleksian kesayangan saya ini pun juga berhasil ya para sahabat. Makanya para sahabat bisa menyaksikan atau bisa melihat pembuktian. Jadi tidak hanya sekedar omong kosong atau hanya sekedar cerita, tapi ini kita akan lakukan pembuktian bahwa dengan tip jitu penanaman tanaman aglonema dengan usia yang sangat muda, ini baru berdaun 6 ya, kemudian kita lihat akarnya pun masih sangat sedikit. Ini yang saya baru lakukan selama satu minggu. Dan oke, kita akan lihat ya para sahabat, kita akan lihat bersama-sama seperti apa hasilnya. Nah ini ada sudah mengeluarkan jarum ya para sahabat, ini calon tunas ya, kita seperti yang kita lihat di sini. Ini sudah memunculkan beberapa calon tunas walaupun akarnya baru sedikit ya. Nah seperti ini sudah kelihatan. Kemudian bagian bonggol bawah itu biasanya lebih cepat pertumbuhannya ya. Iya, alhamdulillah ternyata berhasil kawan-kawan untuk aglonema koleksian yang saya tanam dengan trik jitu penanaman bonggol aglonema sampai ke dasar pot ya para sahabat. Oke, ini jumlah jarum atau bahan tunasnya saya perkirakan ada berapa ya, 1, 2, kemudian ya ini walaupun kecil masih kelihatan ya, ini ya, bahan jarum juga ya.
ada tiga. Nah ini ada empat ya kawan-kawan, dan ada lima di bagian bonggol dasarnya. Itu ada lima ya semuanya ya. Alhamdulillah berhasil. Mudah-mudahan pertumbuhannya akan lebih cepat lagi. Dan kita akan membongkar juga yang satunya ini yang baru berdaun 5. Saya akan bongkar juga, kita akan buktikan mudah-mudahan berhasil untuk jenis aglonema golden hop, jenis koleksian kesayangan saya ini. Ini juga masih sangat muda ya, umurnya baru berapa, kita lihat ya, sudah mengeluarkan tunas di bagian bonggol dasarnya. Ada 2, kemudian ada 3. Ya, ada 3. Nah, berarti ada 4. Ya, ada 5 ya kawan-kawan. Jumlahnya ada 5 bahan tunas. Oke ya para sahabat, ternyata hanya dengan usia 1 minggu untuk melakukan tip jitu penanaman aglonema sampai mentok ke bagian dasar pot dengan usia yang masih sangat muda ini, maka akan mengeluarkan banyak tunas-tunas anakan. Jadi caranya atau tipnya seperti itu. Ini hanya sebagai pembuktian bahwa cara penanaman dengan tip jitu ini menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan, tutorial-tutorial yang saya lakukan ini membuktikan bahwa ini adalah sebuah bukti dan nyata bahwa cara penanaman aglonema dengan tip jitu pada bonggol untuk mentok ke bagian dasar pot ternyata berhasil. Oke, kalian bisa mencobanya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and share ya, para sahabat. Sampai jumpa.